れが神の竜。Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe ya. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap harinya. Ingat, subscribe itu gratis. Gratis, gak ada ruginya. Kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton, enjoy. Sambil menunggu azan subuh, kita nonton anime Fairy Tail dulu. Ini di news sudah ada yang selanya. Kita langsung jalan ke animenya ya. Fairy Tail episode 5. Ya, aku masih ingat episode keempat itu berhasil epic comeback cuy. Natsu dan kawan-kawan berhasil epic comeback, menyerang balik semua berkat si Erza. Erza tuh ternyata selama ini tuh walaupun semangatnya dipotong oleh Dragon Slayer, bisa bangkit cuy. Wanjay. Bangkit si Erza. Masih gak nyangka kok Erza bisa bangkit. Bangkit pedangnya kan rusak si Elsa. Natsu aja berhasil mengalahkan manusia baja ini yuk. Manusia sirating. Azan subuh. Oke lah, kita dengarkan kedua-duanya dulu. Emang sih seru sih ini, walaupun ada di Muse, aku nontonnya seru ya, tak lanjut. Siap cok, datang cok. Si Lucy. Si Lucy bisa memberikan pakaian untuk si bocil ini. Kenapa si Lucy tidak mengubah pakaiannya sendiri? Thank you.
emang defense-nya kuat cuy. Defense-nya emang enggak kalah-kalahin sih. Enggak ini. Kasar api cok. Udah jelas kemenangan untuk tim Natsu. Udah jelas cok. Sejak kapan si R sudah pakai aneh kami cok? Berarti anggota timnya tuh bukan hanya dua orang itu tuh cuy. Ada yang lain juga. Gul Diablos, sedangkan ini kan gulnya dari Fairy Tail. Kapalnya, ikutan berubah jadi abu kapalnya cuy. Kenapa itu? Mau dibunuh? Sepit sekali. Lah perahu kecil yang terbang dua. Jaraknya jauh cuy, agak lucu. Oh.
diganjelin siapa nih cuy? Ini bukannya kota pas awal Natsu datang sama temen-temennya? Si naga airnya cok. Naga airnya cok. Berarti berubah itu. Bisa berubah soalnya kan powernya kan disegel sama penyihir. Itu ya kayak gelut ya. Naga airnya kayak gelut. ジュニア氏に騙した理由で、テラリーネイルに来た理由は何なの？白魔導士、強力な魔力が集まっている。
なんとかしなきゃな。なんとかってもん。
tadi diserang kaki itu apakah membuat si naga airnya kembali jadi manusia? You know, kok aku jadi keinget jurusnya si dari Black Clover, siapa tuh ya yang menggunakan itu ya? Sama-sama jurusnya itu sih, rawangan air. Nggak ngaruh berarti. Airnya terkuras semua tuh. Apakah ini nggak ngaruh efeknya atau gimana sih? Berarti udah diserang bareng-bareng loh. Kayak nggak ngefek sama sekali cok. Kalah semua.